Informasi selanjutnya, saudara, fenomena banyaknya ikan naik ke daratan kembali terjadi di kawasan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Diduga fenomena tersebut bukannya hanya terjadi di kawasan Kepulauan Seribu, namun di daerah lainnya di tanah air. Saudara, inilah video yang menjadi perbincangan masyarakat. Dalam video terlihat banyak ikan melompat ke daratan. Fenomena ini terjadi di kawasan Pulau Bidadari di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Tampak pula sejumlah warga langsung berupaya mengambil ikan yang naik ke daratan dan mengumpulkannya ke dalam ember. Wow, 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 wow. BMKG mengimbau warga tidak khawatir, pasalnya fenomena itu bukan disebabkan adanya bencana alam, misalnya gempa bumi. Diduga fenomena alam tersebut juga terjadi di daerah lain di Indonesia. Meski perlu penelitian lebih lanjut, BMKG mengungkapkan ada sejumlah dugaan yang menjadi faktor penyebabnya. Sampai bosan. Hingga di tepian daratan yang saat ini lagi viral di beberapa daerah, khususnya di perairan Kepulauan Seribu, itu bisa terjadi di beberapa daerah lainnya. Bahwasannya ini tidak ada kaitannya dengan adanya kejadian gempa atau tsunami. Masyarakat tidak perlu panik, masyarakat tidak perlu resah. Masih dilakukan penelitian lebih lanjut terkait penyebabnya.